Seorang anggota TNI tewas setelah tertimpa mobil pickup yang ditabrak bus di Jalan Raya Jombang Rabu petang. Peristiwa terjadi saat korban sedang makan di warung. Pemilik warung dan supir mobil pickup juga turut menjadi korban tewas. Serda Jarni, anggota TNI Angkatan Laut tewas di tempat setelah tertimpa mobil pickup saat korban sedang makan di warung di tepi Jalan Raya Jombang di Desa Gondang Manis, Kecamatan Bandar, Kedungmulyo. Begitu pula pemilik warung dan sopir mobil pickup yang juga tewas di tempat. Ketiga korban langsung dievakuasi petugas ke RSUD Jombang. Peristiwa bermula saat mobil pickup berjalan dari Jombang ke arah Nganjuk. Saat bersamaan, dari arah belakang melaju ugal-ugalan bus Harapan Jaya. Diduga, sopir bus tidak sempat mengerem hingga membuat bus langsung menabrak pickup di depannya hingga terlempar ke dalam warung. Enggak salah ya, keburu-buruan mungkin ya. Kejar-kejaran sama bus lain. Iya, sama bus lain. Iya, justru itu dari belakang. Seorang anggota TNI lainnya yang mengalami luka serius telah dievakuasi ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Jombang guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.